dan itu masih lagi menanti sebenarnya. Bagaimana mungkin kepada penonton-penonton Surawani ini dan kepada anda yang ingin mengetahui mengenai dengan perkembangan terkini kejadian terhempas helikopter ini. Ini antara helikopter yang terhempas di kawasan ini. Dua mangsa terbunuh di tempat kejadian, manakala sebuah lagi helikopter yang mangsa yang selamat lebih kurang 200 ke 300 meter daripada lokasi pesawat ataupun helikopter ini terhempas. Dan kepada penonton-penonton sekali lagi, anda boleh lihat bagaimana pihak polis, pihak bomber dan anggota paramedik, terdapat dua mangsa yang disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Dan di kawasan ini sebenarnya, apa nak saya gambarkan sebenarnya, terdapat ranting, pokok-pokok ini yang patah dan sebagainya. Helikopter itu kemungkinan terjatuh dari arah ini dan akibat hentakan yang agak kuat sebenarnya, kedua-dua pilot ini terbunuh. Dan pada masa yang sama, sekali lagi saya nak tunjukkan kepada penonton, ekor helikopter ini telah putus akibat rempuhan dan agak remuk kawasan ini ataupun rangka-rangka helikopter ini. Kami hanya dibenarkan berada di sini saja, tidak melebihi kawasan di hadapan ini. Dan orang ramai telah pun berada di sekitar kawasan ini untuk menyaksikan apa kejadian ini, apakah yang berlaku dan bagaimana insiden ini berlaku. Dan kami sebenarnya masih lagi menantikan sebarang maklumat terkini, maklumat lanjut mengenai siasatan awal di lokasi ini sebenarnya. Baik, sekali lagi kami dapat selangkah ke depan sedikit. Anda boleh lihat secara jelas dua jenazah sebenarnya mangsa yang meninggal dunia di tempat kejadian akibat terhempasnya sebuah helikopter di sini. Dan daripada lokasi kawasan rangka helikopter, rangka pesawat ini, terdapat sebuah lagi helikopter yang turut terhempas. Difahamkan atas apa yang dikatakan oleh saksi kejadian, di mana menyatakan bahawa kedua-dua helikopter ini berlanggar sebelum terhempas, dan mangsa di dalam sebuah lagi helikopter itu difahamkan selamat. Dan bagaimanapun, dua lagi mangsa di dalam rangka helikopter ini disahkan meninggal dunia, dan jenazah telah pun dikeluarkan oleh pihak bomba sebentar tadi. Bagaimanapun, sedang menunggu bagi tindakan lanjut ketika ini. Pada boleh katakan puluhan anggota bomba telah pun berada sini untuk sudah tentu sebenarnya kita menyaksikan apa sahaja siasatan awal akan dilakukan untuk mengetahui punca kejadian. Dan sebenarnya pada masa yang sama, selain kejadian ini, takziah juga diucapkan kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam kejadian ini. Sudah tentu kita menantikan sebarang siasatan awal berkenaan dengan punca kejadian sehingga mengorbankan dua mangsa ini. Pada masa yang sama, mangsa yang cedera ataupun mangsa yang berjaya dikeluarkan di sebuah satu lagi rangka helikopter yang lebih kurang 200-300 meter daripada
rangka helikopter ini, mangsa di sana selamat. Namun kita belum dapat ketahui bagaimana keadaan mangsa, kecederaan adakah ringan ataupun sebaliknya, belum dapat disahihkan. Ketika ini maklumat masih lagi kami cuba dapatkan, tetapi ini rangka sebuah lagi pesawat di sini, dua ataupun juruterbangnya dan juga penumpangnya terbunuh. Baik, difahamkan juga sebentar saja lagi kedua jenazah mangsa akan dikeluarkan dan akan dibawa menggunakan ambulans untuk dibawa bagi siasatan lanjut, sudah siasat dan sebagainya. Dan Ketua Polis Daerah Ampang Jaya telah pun berada di sini, begitu juga dengan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya telah pun berada di sini untuk menyaksikan kejadian, dan mungkin siasatan awal dari pihak polis akan kita dapatkan sebentar saja lagi bagaimana punca kejadian, bagaimana data-data mereka dapatkan informasi daripada saksi kejadian, begitu juga koordinat-koordinat kali terakhir helikopter ini berada di ruang udara sebelum terhempas dan sebagainya. Itu maklumat-maklumat yang akan dikumpul untuk kita tahu apakah punca kejadian. Dan ketika ini juga pihak bomber masih lagi melihat sekitar rangka apa saja petunjuk-petunjuk yang boleh dilihat dan boleh dimasukkan dalam siasatan awal juga masih dijalankan. Dan kita akan bawakan perkembangan terkini mengenai dengan situasi di Taman Melawati ini, Ampang Jaya, mengenai dengan terhempasnya sebuah dua buah helikopter pada awal tengah hari nanti. Hakim. Penjarakan, jangan duduk dekat. Tolong, pemerintah pun minta penjarakan. Jangan terlampau dekat-dekat, ya. Boleh tolong penjarakan.